Assalamualaikum dan salam sukses teman-teman. Hari ini saya mendapat satu lagi bungkusan unboxing daripada sahabat lama saya yang saya kenal dulu masa saya belajar dekat Kolej Latihan Pergigian Pulau Pinang. Ini kawan saya dah kenal lama lebih kurang 25 tahun lah. Lebih kurang itu 25 tahun lebih. Jadi ni kawan saya ni dari Suriani binti Muhammad Abu Bakar. Dia ni seorang dental therapist. Ya, tapi dia rajin memasak tau. Daripada masa saya kat hostel dulu sama dengan dia, dia suka memasak. Jadi saya tahulah memang dia gemar masak. Saya pun suka makan dia masak. Sedap. Okey. Baru-baru ni saya ada cari kawan-kawan saya dalam Facebook sebab saya pun inilah nak cari kawan-kawan lama juga kan. Bila dalam Facebook tu ada terjumpa nama dia, saya terus add nama dia dan saya baru tahu kawan saya ni Suriani ni suka sekarang ni ada buat buat satu produk lah. Jadi okey, jom kita tengok apa yang dia, produk apa yang dia kirim untuk saya ni. Okey, jom sama-sama. Sebelum sebelum lanjut kita tengok video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Okey. Okey, ni apa ni? Suriani binti Muhammad Bakar ni daripada Kelantan. Kelantan Utara Semenanjung Malaysia lah. Okey. Sekarang ni kita buka ya. Kita pakai pisau lah. Saya pun tak tahu bungkusan ni sampai pukul berapa. Sebab saya tadi saya dalam rumah. Pukul lebih-lebih saya dalam rumah. Tak keluar-keluar. Bila petang suami saya keluar baru dia nampak lah. Jadi saya tak tahu ada tak ada dia call saya. Saya pun tak pastilah sebab saya handphone saya tu selalu off. Okay. Yes, sekejap ya. Kuatnya dia. Ini bekas apa ni? Oh, pedal pop. Bekas aiskrim. Mesti anak dia suka makan aiskrim ni. Okay. Kawan saya ni memang suka masak tau. Jadi saya tengok produk apa yang dikira untuk saya dan saya akan perkenalkan pada teman-teman semua ya. Okay. Oh, ni dia. Wah, ada dua botol. Dua bekas. Okay. Sekejap saya pergi dulang ya. Sebab dia makanan ni ada agak minyak sikit. Sekejap ya. Sekejap saya pergi dulang. Kita lihat dulu apa kandungan bungkusan yang pertama ni. Okey. Wah, kawan saya ni suka sangat masak tapi dia kirim dekat saya. Terima kasih tu. Terima kasih Suriani. Suriani ni kawan saya sangat baik tau. Dia siapa yang suka masak dia sangat baik. Sama ya. Tadaa. Paste. Paste apa ni? Okey. Sekejap ya. Okey, saya baca ya. Surah ni kawan saya ni buat paste char kway teow. Okey, saya baca ya. Sesuai untuk goreng mi dan nasi. Okey, sini ada cara-cara untuk masak ya. Kalau tak reti masak tu, tak apa, jangan risau. Okey,
kawan saya seorang ni telah letak cara untuk kita menggunakannya. Cara masak. Dia daripada kita mula masak sampailah kita hidang ya. Okey. Kawan-kawan semua yang mau dan cuba merasai paste char kway teow dari dapur Mek Su ni, sila hubungi nombor yang tertera ini ya. Nampak? Okey, kalau tak apa jelas, nanti saya akan masukkan dalam bawah saya punya video ya. Okey. Okey, ini paste char kway teow daripada dapur Mek Su. Mek Su ni nama glamour ni lah. Orang Kelantan tak? Dia panggil bahasa negeri dia Mek Su. Okey, ini botol yang pertama ya. Ha, saya ni orang Kedah tapi saya suka ajuk-ajuk cakap orang negeri lain. Okey. Next botol. Okey, ini. Ini agak bunyi sikit jadi saya lapis sini lah ya. Yang ni okey. Okey, saya dah standby ni tisu. Okey, tak apa. Oh. Lepas ni kita boleh try lah. Saya ni baru lepas makan nasi tau. Saya ingat kalau tadi awal, apa saya buka awal ni kan. Saya buat-buat almusi awal, saya boleh cuba masa waktu makan. Tapi sebab saya dah selepas waktu makan, saya buat unboxing. Jadi saya next video okay. Kita cuba rasa masak apa paste mixer ni. Okay, yang ni untuk buat botol pertama kita boleh buat makan dengan char kway teow, mi ataupun nasi goreng, nasi kita buat nasi goreng. Okey, yang ni apa pula ni? Oh, Mek Su. Oh, yang ni tak ada. Oh. Yang ni tak ada tanda, mungkin saya rasa. Mek Su, ni apa ni Mek Su? Perencah char kway teow juga ke? Tapi saya rasa-rasa sambal. Sambal lah. Tapi dia tak letak sambal. Sambal cili. Entah. Saya pun tak tahu. Nanti saya akan call Mek Su tanya sebenarnya apa yang ada dalam ni. Okay. Okay. Mek Su ni baru belajar berniaga. Jadi dia baru tempah dia punya stiker lah. Sepatutnya kat botol ni ada stiker tau. Dia ada stiker. Ada nama produk. Ada daripada mana. Cara gunakannya. Kandungannya apa. Lepas tu. Daripada sedekat apalah. Lepas tu. Yang penting untuk kita hubungi. Sebab niaga online ni. Dia kena ada nombor handphone lah. Okay. Sekarang ni saya rasa mungkin. Mek Su punya stiker belum siap lagi. Saya faham lah. Nah, sebabnya dia ni baru dah nak nego. Jadi, inilah. Tak apa, alhamdulillah. Mek Su, terima kasih Mek Su. Suriani binti Abu Bakar. Abu Bakar betul ke yang kau nak buatkan Mek Su? Alah. Ayolah, Muhammad Abu Bakar. Ayah kau. Okey, dah dapat dua ni. Terima kasih banyak ya. Hantar kat saya. Yang jauh di selatan ni, di Muar Johor. Produk Mek Su ni daripada utara semenanjung Malaysia. Kelantan. Ada Mek Su, Mek Su. Terima kasih banyak. Mek Su, jangan lupa ada Mek Su. Ni, bekas ni tak. Bubuh label sikit. Bercomel sikit. Bau kawan-kawan kawan tu ni. Tengok. Okey. Hak ni macam meda. Hak ni apa ni? Paste char kway teow. Okey. Yang ni dah okey dah, Mek Su. Yang ni dah okey. Okey. Kak, teman-teman semua, kalau rasa nak cuba rasa lah paste char kway teow daripada dapur Mek Su ni, boleh hubungi nombor yang tertera ni ya. Okey. Nanti saya akan masukkan dalam saya punya komen ni, okey? Okey. Okey, Mek Su, terima kasih banyak.
Jangan lupa lagi kalau ada produk lagi, kirim lagi ya. Kita akan promosi dalam saya punya YouTube. Nanti kawan-kawan saya daripada mana? Daripada Indonesia, daripada Taiwan, Hong Kong, daripada mana? Korea, Rusia, boleh cubalah kalau dia cuba, insya-Allah. Mana tahu rezeki kan. Ha. Kita cuba je. Kalau rezeki ada, alhamdulillah. Tak sempatlah mesti nak masuk ni. Okey, baik saya. Terima kasih banyak. Okey, untuk teman-teman semua, kalau rasa nak cuba resepi, bukan resepi, apa produk kawan saya ni daripada Dapur Meksu ni, boleh cuba hubungi nombor yang tertera ya. Okey. Sebelum tu jangan lupa like, komen dan subscribe tau. Okey, untuk merasa pes Char Kway Teow ni, nanti next video kita akan tunjuk ya macam mana cara, bukan cara lah, nak menggunakannya. Biasalah, masak je pun kan. Okay, see you next video. Assalamualaikum. Terima kasih, Mak Su.